بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh La Segala puji bagi Allah Yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang tiada batasannya Tentu Wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan tersebut Bagaimana cara mensyukurinya, yaitu dengan cara meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Alhamdulillah, pada pembelajaran kita kali ini masuk pada bab keempat. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang teks eksposisi. Toyo, untuk tugas minggu sebelum liburan, Ananda sekalian, Anda berikan tugas kemudian dikumpulkan ke anak ya, seperti biasanya. Ada juga yang belum mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Nah, dan bagi yang sudah mengumpulkan tugas kemudian ternyata di whatsappnya belum ana baca begitu e, harap dapat dimaklumi sebab ana memeriksanya satu persatu disebabkan ana sebelumnya ada kendala karena sedang sakit waktu itu jadi tidak dapat memeriksanya secara maksimal jadi pelan-pelan satu persatu ana periksanya tapi jangan khawatir. Tentunya semuanya akan diperiksa. Baik. Kita sebelumnya di teks eksposisi sudah mengenal apa itu teks eksposisi. Kemudian setelah itu kita juga mengenal ciri-ciri dari teks eksposisi. Dan kita juga sempat menganalisis dari teks eksposisi baik itu dari segi struktur maupun kebahasaannya dan yang terakhir kemarin di minggu sebelumnya pertemuan kita sebelumnya kita belajar menyusun teks eksposisi atau menulis teks eksposisi nah anak berharap Berakhirnya bab tiga itu membuat Ananda sekalian memahami dengan baik, ya, berkenaan dengan bab teks eksposisi. Sudah tahu apa kebahasaannya, bisa menganalisis strukturnya, kemudian bisa juga menulis teks eksposisi tersebut. Kalau masih belum paham juga, mulai dari bab 1, bab 2 sampai dengan bab 3, Anda boleh menanyakan ya kepada Ana melalui jaringan pribadi WA tentunya ya. Jadi bertanya agar tidak apa namanya? Kalau malu bertanya sesaat di jalan. Tapi kan antum bertanya di pembelajaran ya. Eh, jadinya ya kebingungan begitu kalau antum malu bertanya atau takut untuk bertanya. Maka bertanyalah selama bertanya itu masih dibolehkan begitu. Ya. Nanti kalau udah ujian bertanya udah nggak bisa begitu. Jadi inilah saatnya untuk bertanya begitu. Nah kita akan masuk di bab empat yaitu tentang pu puisi. Nah puisi ini digolongkan sebagai teks fiksi ya. Selain dalam bentuk prosa, eksposisi, gagasan dapat diungkapkan dalam bentuk puisi ya. Bahkan gagasan yang puitis itulah yang sering kamu simak sehari-hari Misalnya melalui ya katanya lagu-lagu ya Alhamdulillah kita tidak lagi mendengarkan lagu-lagu ya Kita tidak tahu itu lagu-lagu sedahan syair-syair tentang lagu gitu ya Yang berhubungan dengan nada-nada yang tidak diperbolehkan dalam Islam tapi puisi ini beda. Puisi ini berkenaan dengan syair. Puisi ini diperbolehkan. Ya, berbeda dengan lagu-lagu atau musik-musik begitu ya. Kalau dia puisi ini kan hanya ungkapan yang nantinya ee, berujung tombak pada bagaimana kita menyampaikannya begitu ya. Jadi, kita akan mengenal puisi terlebih dahulu. Sebelum kita menemukan unsur-unsur pembentuk puisi, kita harus tahu apa itu puisi. Nah, puisi itu banyak sekali pengertiannya, banyak sekali. Menurut A begini, menurut B begini, menurut ahli A begini, menurut ahli B, C begini, beda-beda. Beda-beda pengertian terhadap Kuis Karena bebas Sisi ini puisi? ini Yaitu merupakan Karangan Yang mengungkapkan pikiran Dan perasaan seorang penulis Atau penyair Dengan mengutamakan keindahan kata-kata itu secara umumnya ya biar mudahnya dipahami apa itu puisi adalah karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair atau penulis Dengan mengutamakan keindahan kata-kata, jadi kata-katanya itu harus indah, atau bahasa indah itu estetis, punya nilai estetika, nah, memiliki nilai estetika. Itu bahasa lainnya, begitu ya, bahasa yang mudahnya. Nah, inilah dia pengertian puisi itu. Nah, sebelum kita pahami unsur-unsur dari puisi, begitu ya. Setelah kita tahu apa itu pengertiannya, maka yang selanjutnya, apa kita harus tahu jenis-jenis puisi? Kita kan mengenal, ya, mau mengenal puisi itu dulu, ya. Nah, puisi punya jenis, ternyata jenis. Jenis puisi apa yang pertama? Yang pertama, puisi naratif. Yang kedua, apa yang kedua, puisi lirik. Nah. Yang ketiga, ada puisi deskriptif. Yang keempat, ada. Naratif, lirik, deskriptif, keempat, ya, tiga, hanya tiga, ya, hanya tiga jenis-jenis dari puisi. Nah, naratif ini dibagi lagi, ya, dibagi lagi menjadi apa, ada balada dan romansa, balada. Kemudian romansa. Di lirik itu ada elegi, elegi, kemudian ada ode terus serenada. Nah, deskriptif dibagi lagi. Deskriptif itu ada satir. Satire. Yang berikutnya adalah kritik sosial. Nah, inilah dia pembagian puisi puisi itu. Jenis puisi dibagi menjadi tiga. Di setiap tiganya punya anakannya lagi ya. Hmm. Puisi naratif itu mengungkapkan eh, cerita atau penjelasan penyair. Jadi beri gambarannya itu cerita dia bentuknya cerita bercerita kalau dia puisi lirik berarti itu luapan batin bentuknya bentuknya itu kayak luapan perasaan gitu nah, kalau dia deskriptif itu lebih pada keadaan peristiwa yang dilihat keadaan yang dilihat jadi keadaan yang dilihat oleh si penyair nah itu kalau deskriptif ini pembagiannya biar mudah anak buat seperti ini ya Nah, apa itu balada? Biasanya berisi tentang cerita tokoh-tokoh seperti tokoh yang kuat, begitu ya, atau tokoh pujaan. Nah, menceritakan tentang tokoh pujaan, gitu. Nah, kalau romansa itu ter cerita tentang kisah percintaan. biar paham gitu ya tentang jenis dari e, puisi. Kemudian elegi, elegi itu perasaan duka. Perasaan Kemudian ada ode, pujian. Kemudian ada serenada. Apa itu serenada? Saja percintaan. Berikutnya ada satir-satir. Satir ini adalah uh, seperti pengungkapan uh, perasaan tidak puas dengan cara menyindir, begitu. Uh, menyindir begitu ya, memberikan sindiran puisinya. Kemudian ada kritik sosial, berarti bentuknya ya kritik begitu, bentuknya kritik terhadap keadaan. Nah, inilah dia jenis-jenis puisi. Yang pertama ada puisi naratif, ada puisi lirik, ada puisi deskriptif. Puisi naratif itu biasanya bentuk puisinya seperti cerita seperti bercerita dia ya. Nah, nah. <tuh> seperti cerita ini kemudian dibagilah dia menjadi balada dan romansa. Nah, kalau balada biasanya ceritanya itu puisi yang sifatnya bercerita tentang orang pujaannya, nah, pujaannya siapa? Bisa jadi tokoh pahlawan, bisa jadi Uh, istri ibu ya menceritakan tentang ibu, tapi dia cerita uh, puisinya itu seolah-olah seperti bercerita. Kalau kita mm, membacanya, itu layaknya kita uh, men membaca sebuah cerita. Hmm. Begitu. Nah, itu bentuk puisinya. Begitu juga romansa kisah percintaannya. Ini tadi puisinya, bentuknya seperti bercerita. Begitu, kemudian ada puisi lirik. Nah. Puisi yang sering digunakan e, di dalam sebuah teks puisi pada umumnya orang sering menulis itu menggunakan puisi lirik. Kenapa anak sebutkan puisi lirik? Karena orang menulis puisi rata-rata berdasarkan luapan perasaannya dia, baik itu perasaan duka atau tentang cinta atau sedang memuji-muji sesuatu. Nah, biasanya di sinilah letaknya ketika orang menulis puisi. Meskipun tidak e, terlepas, juga ada yang naratif dan juga ada deskriptif. Tapi, kalau deskriptif, biasanya lebih menyindir, kemudian kritik sosial, begitu ya, berkenaan dengan permasalahan-permasalahan sosial masyarakat, pemerintahan, dan lain sebagainya. Taib inilah dia jenis-jenis puisi. Selanjutnya kita akan melihat sebuah teks puisi. Jadi kita melihat puisinya. Ada puisi Hujan Bulan Juni karya dari Sapardi Djoko Damono. Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Nah. Inilah dia puisi milik Sapardi Djoko Damono. Nah, kalau kita baca puisi ini berdasarkan jenisnya, maka puisi ini termasuk jenis yang mana? Jenis puisi lirik luapan perasaan. Ya, dan ini bisa digolongkan sebagai puisi serenada begitu ya karena di sini ini sebenarnya ada sajak percintaan juga tapi ya begitulah nah di sini teks tersebut disebut puisi karena yang muka perasaan mengutamakan keindahan kata-kata sudah anda buat pengertiannya di sini tadi ya nah Perasaan mengungkapkan berbagai hal, kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang khalik yang kamu ungkapkan dalam bahasa indah. Hanya saja, kamu jarang menyadari bahwa itu adalah puisi. Nah, begitu inilah uh, puisi, seperti inilah bentuk puisi, tidak lebih dan tidak kurang. Sekarang, berkenan dengan puisi, pastinya antum sudah mulai. Gambar jelas, karena juga puisi dipelajari di SD. Akan tetapi, puisi itu sifatnya lebih bebas sekarang, ya. Puisi modern lebih bebas, jadi seperti anak membaca puisi tadi, itu sudah tergolong pada konsep membaca puisi yang benar. Jadi, membaca puisi itu harus dihayati sesuai dengan ekspresi yang ada di teks puisi tersebut. Jadi, nadanya bebas. Jadi tidak boleh terpaku sepertinya layaknya uh, Dulu kita waktu SD belajar membaca puisi Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu Nadanya tidak berubah ya Tidak, tidak ada ekspresi Sehingga uh, ketika dibaca itu Udah bentuknya begitu saja Mau puisinya apapun Ya bakalan sama karena nadanya seperti itu Jadi ketika membaca puisi penguatannya adalah bagaimana kita mengatur intonasi kita Begitu juga dengan ketika kita berpidato, ceramah Tentu disesuaikan dengan intonasinya Misalnya ceramah tentang hukum-hukum yang perlu penegasan Maka nadanya atau intonasinya agak lebih tinggi kalau dia bersifat untuk mengajak maka nadanya lebih rendah begitu. Jadi harus disesuaikan intonasinya. Jadi baik itu puisi ataupun teks-teks yang lainnya kalau dia sifatnya dilisankan atau dibacakan maka kita harus bisa mengatur ritme, nada, tinggi rendahnya begitu ya. Agar mudah dipahami oleh si pendengar tentunya. Taib. Kita lihat di sini ada cuplikan puisi. Berdiri aku di tepi pantai, memandang lepas ke tengah laut, ombak pulang memecah berderai, keribuan pasir rindu berpaut. Cuplikan tersebut ya diambil dari puisi laut karya Amal Hamjah. Jika dibaca cuplikan puisi itu melukiskan keindahan Laut dengan ombaknya yang memecah pantai keindahannya seperti e, itu dapat pula kamu rasakan apabila kamu berdiri di tepi pantai kamu akan melihat ombak bergulung-gulung memecah tepi pantai bukan pasir-pasir di tepi pantai itu laksana merindukan deburan ombak pasir-pasirnya tampak seperti berpegangan untuk kembali ke laut jadi puisi ini menggambarkan tentang pantai ketika ketika si penulis berdiri di tepi pantai. Kemudian di sini ada contoh yang lainnya. Hanyut aku Tuhanku dalam lautan kasihmu Tuhan bawalah aku meninggi ke langit ruhani. Larik-larik itu diambil dari puisi yang berjudul Tuhan karya Bahrum Rangkuti. Puisi tersebut merupakan ekspresi kerinduan dan kegelisahan penyair untuk bertemu sang Khalik katanya begitu ya. Tentunya ee, kalau makna dari sebuah puisi gitu ya. Ada makna umum dan makna khusus gitu ya. Kalau kita bicara tentang makna. Ini kan kita bicara tentang makna. Apa sih maksud dari puisi tersebut begitu? Ya. Jadi ada puisi itu sifatnya memiliki makna umum dan juga memiliki sifat atau bermakna khusus begitu. Makna umum contohnya begini. <tuh> Kalau dia yang bermakna umum maka dia bergantung seperti apa puisinya itu. Jadi maknanya itu datang dari si penyairnya. Apa yang hendak dimaksudkan oleh penyair? Kalau makna khusus maka kita memaknainya sendiri. Kita yang memaknai puisi tersebut. Ya paham ya? Di begitulah gambaran tentang makna dari sebuah puisi. di sini sebutkan kata-kata itu menunjukkan dalamnya cinta penyair kepada Tuhan katanya begitu ya ini kan udah sudah 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 memiliki perubahan makna sebenarnya e, dari sebuah puisi kemudian menyebutkan bahwasanya dia cinta kepada Tuhan karena pada dasarnya kalau kita cinta sama Allah tidak kita tidak kita tidak sampaikan melalui puisi tentu ya tapi melalui e, ibadah kita gitu maka maknanya ini bisa berubah kapan saja sesuai dengan siapa yang membacanya? Karena kan setiap seseorang membaca menimbulkan persepsi yang lain, gitu, memiliki sudut pandang yang lain terhadap apa yang dia baca, ya, begitulah puisi pun seperti itu. Kita bebas untuk memaknainya, tapi kita tidak boleh lari dari hakikat-hakikat puisi yang sebenarnya, begitu. Taib, nah inilah berkenaan dengan Uh, puisi, nah, kita sudah mengenal bagaimana puisi itu, ya. Uh, gambaran umum tentang puisi, kemudian jenis-jenis puisi. Nah, kalau ciri-ciri puisi, tentu salah satunya yaitu dengan uh, apa. Kita itu, kalau di puisi, dia mengutamakan kata-kata yang indah. Itu kalau puisi, ya tentunya begitu. Nah, kalau di dalam puisi juga dikenal dengan bagaimana seseorang membawakan sebuah puisi. Jadi ketika antum berpuisi itu jenisnya banyak dibagi menjadi empat setahu anak ya. Yang pertama yaitu pembacaan puisi. Jadi kita membaca puisi seperti layaknya membaca puisi begitu ya. Kemudian ada deklamasi puisi. Deklamasi puisi biasanya itu kalau untuk ujian begitu ya, ujian praktik. Gitu. Maka antum diminta untuk mendeklamasikan puisi membaca puisi berarti puisi itu antum baca kalau deklamasi puisi berarti harus dihafal dihafal sekaligus disampaikan puisinya itu dengan intonasi dan ekspresi yang baik begitu nah yang selanjutnya yang ketiga itu ada yang namanya musikalisasi puisi ingat di poin ketiga kita harus jauhi nah, musikalisasi. Nah, yang musikalisasi ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, itu kan metode pembawaan, ya. Metode pembawaan, bagaimanapun, itu bisa saja dilakukan oleh orang. Kemudian, ada juga dramatisasi puisi. Nah, ada juga dramatisasi puisi. Nah, kalau dramatisasi puisi, berarti puisi itu dibentuk menjadi sebuah drama yang ada di situ, tokohnya, ada ceritanya seperti semisal uh, puisi hujan bulan Juni di dalam puisi hujan bulan Juni ini didramatisasi terbentuklah sebuah uh, cerita bentuk cerita kalau Antum pernah uh, lihat filmnya ini sudah ada ya puisi dijadikan film film hujan bulan Juni gitu ya, ada Nah itu salah satunya uh, proses pembawaan puisi dalam bentuk dramatisasi puisi. Kemudian, berkenaan dengan puisi, juga kita memang harus mengenal bagaimana ketika kita membawakan puisi itu dalam bentuk proses membacanya. Tentu, ketika kita membaca puisi, kita butuh empat bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ekspresi tentunya, ya. Kemudian, lafal kita baik atau tidak, jelas tidaknya, gitu. Maka, kita butuh kejelasan dalam membaca sebuah puisi. Kemudian bagaimana penekanan terhadap pembacaan puisi tersebut Begitu juga dengan intonasi yang kita gunakan Na turun Naik turunnya nada begitu e, Tinggi rendahnya nada Penekanan terhadap e, kalimat kata Titik koma begitu ya kalau ada di dalam puisi tersebut Nah itu e, Pengenalan kita terhadap puisi Uh, minggu depan kita akan masuk pada unsur-unsur puisi anak harap pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik tentunya bagi anak anda sekalian apabila tidak paham bisa ditanyakan ke anak melalui WA pribadi dan ingat pertanyaan itu bukan serta-merta pertanyaan yang belum anak jelas yang sudah anak jelaskan gitu jadi yang kalau kalian belum paham terhadap penjelasan anak gitu jadi yang agar kalian dapat memahaminya lebih baik, bukan hanya mendengarkan video yang telah ana sampaikan ini, tetapi juga bukunya dibaca. Kalau bukunya tidak ada atau belum dapat dari sekolah, maka bisa di download bukunya ya. Ana akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.